sorry. Salad pak? Iya salad. Iya ini salad. Ini ada nasi apa? Nasi gurih, nasi lemak. Nasi kucing. Nasi kucing kata orang Medan. Nah, ini perlu dicoba sih pak. Cuma yang perlu dicoba ya. Buah boleh? Buah. Mau berdetak sini. Hari berkurang maknanya. Kalau hari ini kita membicarakan persoalan calon presiden, tapi maknanya akan lebih tinggi dan lebih mulia apabila hari ini kita membicarakan tentang meneguhkan kebangsaan. Untuk itulah kami mendapat kehormatan kehadiran seorang tokoh nasional, seorang negarawan, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita juga banyak kalau mau disebut satu persatu nanti habis waktunya Pak. Karena yang penting hari ini yang mau kita dengar itu arahan dari Pak Anies, bukan yang lain Pak. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa masker Pak. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Nasdem khususnya Pak Ali dan Pak Iskandar atas undangannya bisa berdiri di sini walaupun agak kaget dan agak kaku kali Pak. Jadi ingin saya sharing selain terima kasihnya kepada Nasdem juga saya yakin kepada Nasdem tokoh yang Nasdem pilih baik sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati wali kota, 99% itu gol Pak. Jadi itulah hebatnya. Nah, ini memang untuk suku Tionghoa, itu yang penting. Hari ini saya menyampaikan bagaimana Pak Anies Baswedan ini ketika kami dulu sama-sama pernah menjadi gubernur dari mulai tahun 2018, Pak Anies gubernur tahun 2017, beliau begitu bersahaja. Kita bisa melihat dari wajahnya Pak Anies, beliau selalu tersenyum. Inilah ciri-ciri calon pemimpin. Tak pernah kita bisa melihat Pak Anies itu lagi marah. Walaupun kita ketahui yang namanya pejabat publik sebagaimana tadi yang disampaikan pasti banyaklah orang yang tidak senang terhadap kita. Yang baik pun kita buat pasti ada yang tidak senang, apalagi yang tidak baik. Tapi tentunya kita akan mendengar banyak hal tentang Pak Anies, tentunya dari Pak Anies sendiri. Banyak hal sekali yang tentunya bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, khususnya bagaimana merawat kebangsaan. Sumatera Utara yang tidak terlalu besar saja, terdiri dari multi etnik, berbagai agama, suku, yang alhamdulillah hari ini tokoh-tokohnya hadir di sini. Tentunya ini adalah miniatur daripada Indonesia, dan kita berharap Sumatera Utara tentunya bisa menjadi contoh terdepan daripada kita juga tentunya berharap Pak Anies akan bisa memberikan masukan bagaimana merawat kebangsaan, apalagi Jakarta sebagai ibu kota negara kita tentu tantangan.
tangan boleh berhenti. Yang saya hormati Pak Tengku Eri, kemudian Pak Ahmad Ali, Pak Iskandar, juga Pak Dokter. Nyimak sambutan tadi, itu saya bisa bilang one of the best speech yang pernah diberikan. Beliau tidak buat catatan, itu keluar semua dari dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan itulah yang disebut sebagai berpolitik dengan gagasan. Itulah yang akan muncul. Nah, ini juga sekalian yang saya ingin barangkali pada malam hari ini berbagi pada politik dengan Bapak Ibu sekalian. Saya minggu yang lalu memperingati Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda itu menyatakan satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ketika itu dideklarasikan menjadi Indonesia, itu dimulai prosesnya. Dan bahasa menjadi kata kunci. Bayangkan kalau kita tidak menyepakati satu bahasa. Hari ini kita berkumpul di DPR, di MPR, di sidang-sidang pemerintahan, di belakang ruang kita berkumpul, di situ banyak penerjemah yang menerjemahkan kepada berbagai bahasa. Ya, kita hari ini merasa bahasa Indonesia itu sesuatu wajar. Bayangkan tahun 30-an di Jakarta itu, di Pasar Senen, ada banyak sekali kursus. Kursus apa? Kursus bahasa Indonesia. Orang dari mana-mana datang ke Jakarta untuk menjadi Indonesia. Belajar bahasa Indonesia, yang menjadi Indonesia ketika berbicara bercakap dalam bahasa Indonesia. Kalau di Medan, tidak ada Melayu, dan di sini semua orang bisa bahasa Melayu. Tapi bayangkan, dari daerah-daerah lain banyak tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Menjadi Nah, itulah kawan ya, tadi videonya Pak Anies Baswedan berada di Medan dalam rangka untuk berdialog lintas agama dan etnik. Nah, ini yang menandakan bahwa Pak Anies ini adalah seorang yang sangat toleransi. Ya, sangat toleransi dalam segala hal. Kemudian di sini yang penekanan masalah bahasa. Ya, benar, bahasa Indonesia itu adalah bahasa pusat. Makanya saya pernah bilang dulu, semua orang harus bisa berbahasa Indonesia. Dan sebagai warga negara Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Di depan umum, depan publik. Itu yang paling mantap, kawan. Anies Ahai 2024. Salam perubahan.